Oke, jumpa lagi di channel saya Yulik Ahute, dan kali ini kita berjumpa di project tutorial. Kali ini saya akan berbagi pengalaman maupun tutorial gimana cara mengembalikan file yang sudah kita hapus namun tidak sengaja di Samsung A50s. Tapi mungkin hal ini bisa kalian manfaatkan di HP Samsung seri yang terbaru. Dan langsung aja kita buka HP-nya. Di sini saya menggunakan HP Samsung A50s. Kemudian silahkan kalian buka untuk galerinya di sini. Di sini banyak sekali file ya ataupun foto yang saya miliki. Dan sebenarnya kalau kita hapus seperti ini, saya coba hapus yang file ini, gambar kabel XLR ya. Saya hapus seperti ini. Akan muncul pindahkan satu gambar ke sampah. Nah, di sini ada batal, kemudian ada pilihan pindahkan ke sampah. Jadi kalau kita klik pindahkan ke sampah, itu filenya nggak terhapus secara permanen, cuma dipindahkan. Istilahnya itu dipindah ke gudang belakang. Nah, itu contohnya. Jadi di Samsung A50s ini dia cuma menyimpannya di folder yang lain, nggak langsung dihapus secara permanen. Coba kita klik pindahkan ke sampah seperti ini, dan silahkan di sini kan ada 4 menu di sini ya, album, kisah, dibagi. Silahkan klik album atau bentar, album di sini. Kemudian di pojok kanan atas ada 3 menu, ada tiga titik ini ya, menu, dan ada pilihan sampah. Kita buka sampahnya, dan di sini bisa kalian lihat ini. Ini merupakan sampah saya. Jadi ini adalah file yang saya hapus, tapi nggak ada 30 hari ya. Kalau kalian bisa membaca di atas ini ada item di sampah akan dihapus secara permanen setelah 30 hari. Nah, jadi kesimpulannya di sini, selama 30 hari belakang, maksudnya itu yang lalu, 30 hari yang lalu, kalau kalian menghapus sebuah file ataupun foto, kalian fotonya itu akan tersimpan di sini. Dan kemudian kalau lebih dari 30 hari, nanti filenya itu akan terhapus secara permanen. Jadi kalau kalian pengen menjual HP-nya, pastikan file yang ada di sampah ini bersih ya. Kalau ada semacam aib kalian bersama pacar, itu kan sangat malu-maluin. Dan kemudian di sini untuk mengembalikannya, silahkan kalian klik gambarnya. Atau kita klik seperti ini ya, kita klik kemudian tahan, pilih siap mana saja yang pengen dipulihkan ataupun dikembalikan. Seperti ini ada kabel XLR, kemudian di sini ada gambar rokok saya pengen mulihkannya. Di sini ada pilihan di bawah ya, kalian bisa lihat ada hapus dan pulihkan. Nah, kalau pilihan hapus di sini, kalau kita klik hapus, itu filenya akan terhapus secara permanen, nggak bakal bisa dikembalikan. Nah, kalau kita pengen mengembalikannya, tinggal klik pulihkan. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali ke gambar. Nanti akan muncul lagi ya gambarnya. Pasti nanti akan muncul lagi. Nah, di sini ada gambar XLR tadi ya, kabel XLR. Dan begitulah cara mengembalikan file ataupun foto yang telah terhapus dengan tidak sengaja di Samsung A50s maupun seri Samsung yang terbaru. Semoga bisa bermanfaat. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka.